hari ini di Gadget Corner. Kami tampilkan video terpopuler Yesam Gadget akhir 2014 sampai akhir 2015. Inilah Gadget Corner Gadget Recap 2015. Langsung saja kita mulai dari video terpopuler ke-10, yaitu unboxing LG G4 Stylus dengan 19.000 viewers. Penerus dari LG G3 Stylus ini menawarkan spesifikasi yang jauh lebih baik dari LG G3 Stylus. Harganya masih di range 3 jutaan. Harga terbarunya adalah 2,7 hingga 2,8 juta rupiah. LG G4 Stylus menjadi best budget smartphone pilihan Yesam Gadget 2015. Yang ke-9 yaitu unboxing dari LG G3 Stylus dengan 20.000 viewers. Smartphone ini pertama kali diperkenalkan dalam IFA 2014. Bodinya sangat mirip dengan LG G3, hingga kadang-kadang saya menjulukinya sebagai replika resmi dari LG G3. Di harga 3 jutaan waktu itu, spesifikasinya sangat impresif. LG G3 Stylus masih dijual saat ini dengan harga 2,4 juta. Oh iya, satu lagi, ini merupakan video pertama kami di YouTube. Di posisi ke-8 ada unboxing Infinix Note 2 dengan 21.000 viewers. Merupakan penerus Infinix Hot Note, masih berspesifikasi super dan memiliki baterai besar, kali ini di harga 1,9 juta. Reviewnya baru saja rilis di Yesam Gadget. Video ini merupakan satu-satunya video terbaru Yesam Gadget yang masuk popular uploads. Di urutan ke-7 ada unboxing Antromax Q 4G LTE dengan 22.600 viewers. Smartphone ini adalah salah satu device pertama Smartfren dalam lini Antromax 4G LTE. Menariknya, smartphone ini dibekali Cyanogen OS 12 Android Lollipop 5.0. Smartfren Andromax Q dijual dengan harga 1,3 juta rupiah. Selanjutnya, di urutan ke-6 ada LG Magna versus LG Elbelo kamera review dengan 22.800 viewers. LG Magna sepertinya menggantikan posisi LG Elbelo, bahkan di harga yang lebih murah. Di video ini kami menampilkan komparasi detail antara kamera LG Magna dan pendahulunya, LG Elbelo. LG Elbelo dan LG Magna dijual dengan harga 1,8 juta rupiah. Urutan ke-5 ditempati oleh review LG Magna dengan 25.000 viewers. Di dalam video ini, kami menampilkan review detail dari LG Magna, device LG di harga 2 jutaan yang bodinya melengkung, mirip dengan yang ada pada LG G4. Spesifikasinya cukup oke untuk smartphone dengan brand ternama dunia. Selanjutnya, di urutan ke-4 ada unboxing LG Magna dengan 28.000 viewers. Smartphone ini adalah device LG di harga 2 jutaan yang bodinya melengkung, mirip dengan yang ada pada LG G4. Spesifikasinya cukup oke untuk smartphone dengan brand ternama dunia. Di urutan ke-3 ada unboxing Microsoft Lumia 535 Indonesia dengan 35.000 viewers. Lumia 535 adalah device pertama Lumia dengan label Microsoft, bukan Nokia lagi. Daya tarik utama dari device ini adalah mungkin karena ini adalah device pertama Lumia yang punya spesifikasi sesuai dengan harganya. Smartphone ini dijuluki smartphone serba 5. Lumia 535 dijual dengan harga Rp1.349.000. Di posisi kedua ada unboxing Xiaomi Mi 4i dengan 38.000 viewers. Xiaomi Mi 4i menjadi device pertama Xiaomi yang flash sale di mi.com/id. Dalam peluncurannya, Vice President Xiaomi Hugo Bara membandingkan spesifikasi Xiaomi Mi 4i dengan beberapa smartphone flagship dan iPhone 6, tapi dengan harga kurang dari 3 jutaan dan mungkin inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Xiaomi Mi 4i dijual dengan harga 2,7 juta rupiah. Dan video Yesam Gadget dengan viewer terbanyak adalah Xiaomi Mi 4i versus Lenovo P70 review dengan 42.000 viewers. Xiaomi Mi 4i dan Lenovo P70 adalah dua smartphone 3 jutaan waktu itu yang memiliki spesifikasi sangat baik. Spesifikasinya di atas rata-rata smartphone 3 jutaan saat itu. Xiaomi Mi 4i dijual dengan harga 2,7 juta, sedangkan Lenovo P70 dijual dengan harga Rp2.549.000. Itulah Gadget Corner minggu ini. Tetap saksikan Gadget Corner tiap minggunya di channel Yesam Gadget. Kami ada di Twitter di @yesamgadgetid. Terima kasih, sampai jumpa.